Tiada perbezaan bagi Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah untuk meraikan Hari Raya Aidilfitri pada setiap tahun, iaitu di hospital. Sebelum kita lanjutkan dengan topik kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk video-video menarik seterusnya. Menerusi sidang media harian COVID-19, beliau berkata akan menyambut hari kemenangan itu bersama Barisan Hadapan Negara pada hari raya pertama selepas menjawab pertanyaan salah seorang wartawan. Katanya, setiap tahun beliau menyambut hari raya pertama di hospital. Selepas solat Aidilfitri, beliau akan pergi ke hospital untuk bersama fraliner yang bekerja. Pasti setiap tahun saya menyambut hari raya di hospital hari pertama. Jadi selepas solat Aidilfitri, saya akan pergi ke hospital dan untuk bersama dengan frontliners kita lah yang bekerja pada hari raya, iaitu hari raya pertama ataupun kedua. Jadi hari tahun ni pun tak ada bezanya. Jadi kita sama-sama, mungkin kita ada akan solat hari raya di rumah dan lepas tu saya akan juga ke hospital dan untuk bersama dengan frontliners. Katanya lagi, tahun ini pun tiada beza. Mungkin akan solat hari raya di rumah sebelum ke hospital untuk bersama mereka. Dr. Nur Hisham adalah insan yang hebat. Dramatu bangga Malaysia memiliki insan seperti beliau yang tidak pernah mengenal erti kalah dalam perjuangan.